Yang terakhir, apabila ia berjanji maka ia mengingkar, ya. Nah, teman-teman, udah ada kan nih contohnya di sini nih, di dekat kita nih. Langsung. Maka karena kedustaannya akan iman itulah Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan keraknya neraka jahanam hanya untuk orang-orang munafik. Panas. Orang munafik itu hidupnya penuh dengan sandiwara, penuh dengan kepura-puraan, sehingga banyak orang yang menganggap orang munafik itu orang yang beriman. Padahal dia ingkar, ya. Tuh, teman-teman. Capek kan ya? Udah gitu ujung-ujungnya ketahuan lagi. Malu. Malu. Apa lagi ya? Ngaku pimpinan pondok pesantren. Kalau aneh sih malu. Mau di mana tuh taruh tuh muka ya? Anak-anak semuanya tenang semuanya ya. Ini sekarang kita lagi ngomongin hakikat orang munafik, bukan lagi ngomongin Pak Narji ya. Jadi kalian nggak boleh kayak gitu ya. Bisa Ustaz lanjutkan? Bisa. Murid, Ustaz Ridwan. Ini afwan ya, bukannya suuzon. Tapi jangan-jangan diutusnya Haikal dan Sobri untuk MTQ keluar. Jangan-jangan akal-akalannya. Tuh, Zaki. Karena yang diutus sama Kunanta itu seharusnya bukan Sobri, tapi si Ismail. Soalnya tadi siang Oi dengar suara ngajinya Ismail tuh merdu banget. Pasti ini cuman rekayasanya Pak Narji. Iya kan? Matur suun, suaraku biasa aja. Merdu. Iya. Asin benar juga ya. Afwan, Pak Narji, apa benar Kiai Amin menyuruh Haikal, Sobri, dan Ustadz Musa untuk pergi MTQ? Enggak sih. Habis mereka berisik banget. Ya udah, saya suruh keluar aja. Kan ini demi kebaikan mereka juga. Pasti nggak benar. Baik. Aduh, kebaikan apa Pak Narji? Orang sekarang tuh ya, Haikal, Sobri, Ustadz Musa lagi kesusahan. Malah bukan susah toh, lebih susah tenan. Betul, Jatuh. Betul. Jatuh.